Bang, boleh tak ceritakan sikit kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bang tahu? Banyak pun tak apa. Mengenai cerita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata lautan yang tak bertepi dijadikan tinta, kemudian semua pepohonan yang tertancap di muka bumi ini dijadikan pena, saya semua itu tidak akan cukup untuk menulis dan menceritakan keistimewaan dimiliki bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, para ulama tetap berusaha dan mencoba mewujudkan rasa cinta mereka kepada Nabi dengan menuliskan karya-karya mereka, di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan sebuah cerita yang begitu menarik untuk kita ambil hikmah di dalamnya, yaitu hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana mendatangi atau menghadiri jemputan atau undangan Allah Subhanahu wa taala menembus langit yang ketujuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, tidak ada salah seorang pun daripada nabimu sebelum aku melainkan Engkau telah berikan keistimewaan kepadanya. Engkau jadikan Ibrahim sebagai khalilullah, teman dekatmu, dan Engkau jadikan Musa sebagai kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung denganmu tanpa perantara Jibril. Kemudian Engkau tundukkan gunung-gunung kepada Daud, dan Engkau tundukkan jin, angin dan syaitan kepada Sulaiman, bahkan Engkau izinkan Isa untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Fama ja'altali, kalau begitu hadiah apa yang Engkau berikan kepadaku?" Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad a'tituka afdhala min dhalika kullih?" Wahai kekasihku Muhammad, bukankah aku telah memberikanmu sebuah hadiah yang lebih istimewa daripada yang demikian itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wa ma huwa ya Rabb? Hadiah apa itu wahai Tuhanku?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni la udzkaru illa dzukirta ma'i." Namaku dan namamu selamanya tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan setiap disebut namaku akan disebut pula nama. Apabila kita perhatikan dimanapun, di musala, di surau, apabila ada nama Allah, maka di sampingnya kita jumpai nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muadzin mengumandangkan azannya, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Bahkan cerita ini pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa rafa'na laka dzikrak," wahai kekasihku Muhammad, telah kami angkat namamu setinggi-tingginya. Inilah hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya mulia Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i menyebutkan pula keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untayan syairnya. Beliau berkata, "La in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha nabiyyun utiya al-hubba wal-qurbah, wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa ahmadu jasa sab'a wa ihtaraka al-hujbah, wa in fajjara yanbu'a Musa min as-safa fa ahmadu arwa min anamilihi ar-rukbah, wa in kallama al-amwata 'Isa ibn Maryam fa ahmadu fi yumnahu sabbahat al-hasbah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam." Beliau berkata, "La in kana Ibrahim khussa bi khullatin," kalau Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalilullah, teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala, "fahada nabiyyun utiyal hubba wal qurba," maka kita memiliki nabi lebih mulia, lebih istimewa lagi, kalau karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan nabi kita sebagai habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. "Wa in kana fawqa turi Musa mukallaman," dan andai kata kalau saja Sayyidina Musa dipanggil Allah Subhanahu wa taala menaiki Jabal Tur Sina untuk berbicara langsung dengan Allah taala, "fa ahmadu jasa sab'a wa ihtarakul hujba," maka nabi kita jauh lebih hebat lagi karena dijemput dan diundang Allah Subhanahu wa taala menembus langit yang ketujuh. "Wa in fajjara al-yambu'a Musa min as-safa," dan kalau Sayyidina Musa mengetukkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian batu tadi keluar air, "fa ahmadu arwa min anamilihi rukbah," maka nabi kita lebih mengagumkan lagi karena bisa mengeluarkan air dari jari jemari Rasulullah. "Wa in kallamal amwata 'Isa ibn Maryam," dan kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, "fa ahmadu fi yumnahu sabbahatil hasbah," maka nabi kita lebih hebat lagi karena batu ketika ditaruh di tangannya nabi yang mulia, batu tadi berbicara dan bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata ini yang saya ceritakan ini baru setetes daripada lautan keistimewaan yang dimiliki nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.